banget nih gue datang nih. Wah, elah. Bang, ada lato-lato gak? Hah? Ada lato-lato. Oh, lato-lato? Iya. Yang beginian kan? Iya. Meletak penutup namanya nih. Yang aku nih nikah sama kamu. Kamu bilang kamu ngapain tanya lagi sayang. Udah kita cari duit kontang banget. Yeah. Kita anak udah tiga gitu kan. Meski bisa membuktikan cintanya kepada Siren Sungkar, namun kalau urusan anak, Tengku Wisnu mengaku belum bisa sepenuhnya menjadi suami yang baik dalam membantu Siren mengurus tiga anak mereka. Sebabnya Wisnu kurang sabar ketika mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Sebelum pandemi, right. Siren sering bilang, saya yang bantuin aku nih, Adam kayak gini nih, gitu. Depan darah tingginya ke rumah, ya. Aduh, sedih banget, banget. Anak pertama lagi kayak, ya Allah kenapa nih? Padahal yang, maksudnya orang ngeliat, ya elah lu baper banget sih. Maksudnya kayak gitu, cuman aku ngerasa kayak, apa aku salah apa ya? Sampai kayak gitu, gitu. Langsung terus sendiri. Oh berarti gue harus, kalau ada waktu di rumah gue harus main sama anak gue. Hari yang ku lewati kini terlewatkan dengan. Lama menepi dari dunia layar kaca, komedian sekaligus presenter bertubuh mungil Ucok Baba diam-diam menekuni dunia yang 180 derajat berbeda dari panggung hiburan yang melambungkan namanya. Disebut-sebut karena sepi tawaran job, komedian berusia 51 tahun banting setir. Jualan aneka mainan anak-anak, tak terkecuali mainan yang tengah viral, lato-lato. Ucok dicinta ulam pun tiba. Anak-anak sekarang daripada main bola ini. Pas banget nih gue datang nih. Wah, elah. Bang, ada lato-lato gak? Hah? Ada lato-lato? Oh, lato-lato? Iya. Yang beginian kan? Iya. Meletak penutup namanya nih. Bukan lato-lato, meletak penutup. Iya. Bisa mainnya? Iya.
Warnanya apa aja? Apa, Dek? Warna kuning. Kuning. Nah, sama. Om juga suka kuning. Yang namanya kita cari duit itu apa saja bisa kita lakukan, ya. Yang penting kita itu harus... Kalau nggak sayang, berarti jangan beli. Ah, ini dia Nini. Ayo, Dek. Lato. Hei, ya. Sayang anak. Ah, begitu dong. Kalau punya anak, harus sayang, ya nggak? Iya, beli mainan. Yang mana, Dek? Kalau perempuan biasanya ini, Nini. Ya, ada masak-masakan, ya. Oke? Nah, ya. 20 aja. 20 aja, ya. Om, ya. Ya, makasih. Iya, ya, sama-sama. Eh, ini. 5.000 aja, 5.000. 5.000. Omnya baru jualan. Kalau enggak, ini. Iya. Waduh, lebih ini, Dek. Lebih. Nih. Lebih ini. Lebih ini. Lebih ini. Iya. Makasih, ya. Waduh. Kalau saya ambil tadi untung saya. Padahal harganya 5.000, dikasih duitnya 20.000. Aduh, untung gua jujur. Kalau enggak, kaya gua. Ya, sepi tawaran job di industri hiburan bukan berarti membuat Ucok berdiam diri. Tuntutan dan tanggung jawab menafkahi istri dan 5 anak tak bisa ditunda. Jauh sebelum jualan mainan anak-anak, Ucok Babat tak kenal gengsi. Mengais rezeki demi menafkahi buah hati, jualan tahu bulat. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, yang mau tahu bulat. Hujan-hujan enak tahu bulat. Ayo, tahu bulat. Digoreng dadakan 500 perak. Menggunakan mobil pick-up, Ucok bersama 2 temannya, Ucok Baba keliling kampung menjajakan tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Nom. Ya, oke. Tuh, bentar ya. Beli tahu Ucok Baba langsung dapat foto, ya nggak? Aduh. Tahu bulat. Digoreng Bang Ahong sama Bang Ucok. Yang digoreng tahunya. Oh, ya. Bel gede. Maaf, cukup kenal.